Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, sahabat Mimin yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipang tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipang yang tentu saja mengenai acara Infotainment Awards yang dilakukan pihak SCTV tadi malam hingga tentunya membuat Haris Priza dan juga Cut Sipang melakukan pertemuan dan tentu saja pertemuan yang dilakukan oleh Haris Priza dan juga Cut Sipang terjadi sangat begitu luar biasa. Nah, sahabat Mimin, tak sampai hati tentu saja kedua orang tua dari Cut Sipang, sang ayah dan sang ibunda dari Cut Sipang hingga meneteskan air mata. Namun tentu saja sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan oleh sang ayah dan juga sang ibunda tercinta dari Cut Sipang ketika mereka kerap sekali memberikan dukungan dan juga support bagi putri kesayangannya, bahkan hingga Cut Sipang selalu mendapatkan perform dan juga best couple terbaik, tak lupa tentunya itu dari dukungan para fans dan juga kedua orang tuanya. Namun tepatnya tadi malam dalam acara Infotainment Awards, ibunda dari Cut Sipang pun hingga meneteskan air mata saat melihat putrinya maju di atas panggung bersama dengan Haris Priza yang sangat terlihat begitu nyata dan juga couple itu ya guys. Hingga tentunya air mata sang ibunda pun tak dapat dibendung lagi dan akhirnya menetes di pipi dari ibunda Cut Sipang hingga membuat kebaperan semakin terjadi. Di situ tentu saja harapan dari orang tua Cut Sipang bahwasanya Haris dan juga Cut Sipang terlihat adalah sepasang suami istri dan itulah yang diinginkan oleh kedua orang tua Cut Sipang karena mereka harus sama seperti Rizky Billar dan juga Lesti Kejora yang sama-sama saling terlihat couple ya guys. Dan disitulah harapan bagi para fans kepada Cut Sipang dan Haris Priza agar secepatnya menyusul seperti Leslar, ungkapnya ya guys. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian sahabat Mimin mengenai Haris Priza dan juga Cut Sipang hingga membuat kedua orang tua dari Cut Sipang meneteskan air matanya? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.